Iya. Nah, burung kecil-kecil kayak gini nah. Burung kecil-kecil lah. Sapian. Nah. Kasian. Satu. Nah. Masuk dong. Dua. Tiga. Empat kan. Nah, ya ya, yang terakhir ini. Nah. Burung kemade. Nah. Nah, no, udah. Ini saya dibayar. Hah? Ini saya dibayar. Udah sudah bayar. Terima kasih banyak ya. Ini enggak apa-apa ya, aku masukkan buat video ya YouTube ya. Oh iya pakai MP3 ya. MP3. Terus pakai pulut kah? Ini pulutnya. Kalau mampir ke sini lah, karena tuh. Oh, dia pegang, ringkit tuh. Ini pakai pulut apa ini? Pulut. Lem tikus kah lain? Bukan. Getah karap kalau orang getah landu lah orang Jawa. Nah. Berapa? Satu, dua, ini tiga, dimana? Empat. Nah, berarti itu tadi dapatnya di sini semua? Enggak, di sana. Oh. Ini masang coba-coba udah ada burungnya. Udah sore senja ini. Senja sudah. Kalau pagi bisa. Berarti dari pagi sampean? Enggak, dari jam 4 tadi. Burung punai sering dapat. Burung punai pakai ringgi biasanya. Sering dapat juga. Tapi pakai ringgi, kalau enggak pakai ringgi ada bisa. Tekukur sering dapat juga. Tekukur, Pak. Hah. Tekukur pakai ringgi juga sering juga dapat. Nah ini kalau burung murai sering gak? Murai, cucak hijau pernah gak dapat? Sering aku. Di mana nyarinya? Ke tengah hutan? Ke bawah sana tepinya. Ke tengah hutan ya masih ya? Pernah gak ngelihat sarang murai? Kalau sarang murai udah pernah. Udah pernah. Sama sarang cucak hijau udah pernah juga. Wah, kalau sarang cucak hijau biasanya tinggi dia di atas. Kalau murai biasanya rendah aja dia. Oh ini dia. Ini bikin sendiri pulutnya? Bikin sendiri nih. Kalau melepasnya mudah. Oh berarti dilepas pulutnya? Dilepas. Kalau udah dilepas habis. Masih bisa dipakai lagi itu dilepas ya? Ambil lagi. Habis dipasang dilepas lagi jadi kan awet. Nah, modelnya pakai MP3 beliau. Nah gini ya cara melepasnya. Berarti kalau kena air enggak lengket itu? Iya enggak lengket kalau pakai air, tapi kalau enggak pakai air lengket. Berarti lemnya bisa dipakai lama itu ya? Pakai lama, tapi kecuali hitam. Kalau udah hitam enggak bisa? Enggak bisa, baru dibuang. Itu sumpah makna bulu burung kayak apa, rusak enggak bulunya? Enggak, pakai bensin gini. Oh, pakai bensin. Oh iya iya iya. Iya. Kalau bensin begini nah. Iya iya iya. Kayak air aja nih jadinya nah. Ah iya. Hari-hari sampai nyari burung kayak gini. Kadang kalau aku kerja enggak cari burung. Tapi kalau aku lembur, aku libur pas cari burung. Oh iya iya. Tinggal di mana? Nih sini di pondok-pondok nih. Pondok-pondok 14 nih. Oh. Yang perbelangan itu kan. Iya iya. Berarti sering ketemu juga kita enggak? Sering aku melihat situ kesini malam-malam kan. Kalau burung kecil-kecil kayak buat apa itu? Paling digoreng. Digoreng juga. Burung kasihan juga. Kalau hijau pakai stick mencarinya, ada pikatnya. Ada juga. Pakai pikat. Kalau ini cuma burung biasa. Nanti ada ketemu orang di sana tuh. Nyari burung juga. Nyari burung sama begini. Masa? Caranya. Orang mana? Orang Jawa juga tuh. Orang pembetaan yang bikin beta di belakang balai desa sana. Balai desa Songka? Enggak, situ. Oh iya iya. Kantor desa apa? Iya kantor desa situ. Nah. Nih, kalau tangan kering. Tarang lepas nih. Bahaya. Gini lah. Tadi yang orang Jawa itu dapat banyak? Dapat 5 aku lihat. Burung apa? Karuang? Enggak, kalibri.
buat apa dia tuh burungnya? Digoreng tuh. Digoreng juga. Burung nah. Kecil-kecil ya. Kalau murai dijualnya berapa? Kalau murai 200. Pertama dapat. Kalau cicak hijau? Kalau cicak hijau 280. Mahalan cicak hijau ya. Tapi sekarang cicak hijau dilindungi tuh loh. Dilindungi sudah. Iya, enggak boleh sembarangan itu. Sembarangan. Kalau cuma satu dua biasa aja. Iya. Yang banyak yang bahaya. Iya itu. Biasanya banyak juga orang dari selatan itu bawa apa? Nyari murai kah apa itu? Cicak hijau tuh. Yang kotak-kotak itu nah, iya. Anu gendongnya itu. Itu cicak hijau tuh. Sampai melihara burung juga? Enggak, cuma nyari-nyari aja. Cuma nyari-nyari aja untuk makan. Iya.